Dimulai aja lah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Faizal Wahyu Ramadan dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Dengan rekan saya Dona Novan Santriawan. Kami dari Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah. Pada pagi hari ini akan cyber security drill test, identifikasi dan analisis serangan malware. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mungkin kemarin saya sudah memberikan link untuk diunduh untuk materinya dan juga untuk OVA-nya. Itu bisa diunduh. Tapi sembari menunggu mungkin ada yang belum mendapatkan OVA-nya, saya akan sedikit menjelaskan mungkin secara singkat sebelum menuju ke proses cyber security drill test. Nah, di awal ini, sebelum kita lanjut ke apa itu malware, apa itu ransomware, dan lain-lain, kita harus mengenal dulu apa itu cybercrime. Cybercrime di sini adalah perbuatan melawan hukum dengan tujuan merugikan pihak lain. Lalu apa sih jenis-jenis cybercrime ini? Jenis cybercrime ada web device, phishing, malware, hacking, dan skimming. Nah, ini salah satu contoh serangan web device. Ini merupakan teknik mengganti atau menyisipkan file pada server. Teknik ini dapat dilakukan karena terdapat celah keamanan pada sebuah aplikasi. Mungkin bisa dicek juga, ini kemarin saya dapatkan informasi dari newslinuxsec.org. Ternyata ada satu subdomain situs Kemdikbud diretas hacker. Itu kejadiannya baru 2020, tapi saya cek sudah diperbaiki. Tapi mungkin di balik itu kita harus mengecek apakah benar memang insidennya terjadi atau mungkin bukan, atau mungkin tahu juga celah kerawannya dari mana. Di website ini juga mencantumkan mungkin kebanyakan situs-situs pemerintah yang diretas oleh hacker. Namun kita tidak fokus di situ, kita lanjutkan saja. Dan selanjutnya adalah phishing. Phishing adalah metode yang digunakan hacker untuk mencuri informasi pribadi seperti user ID, password, dan data-data sensitif dengan cara mengelabui target agar memberikan informasi pribadinya. Ini sebagai contoh, kalau tidak salah tahun 2000-an, klik BCA itu terkena phishing. Jadi ada seorang penyerang membuat link phishing dari klik BCA yang seharusnya klik BCA.com menjadi K-nya diganti C, terus kliknya dinamakan C klik ataupun klik BAC. Nah, kalau misalkan kita yang biasa biasa mungkin tidak terlalu paham keamanan, ya dengan tampilan yang sama maka ya kita pasti percaya bahwa itu adalah situs yang sebenarnya. Namun oleh karena itu phishing ini juga mungkin akan sering kita jumpai dalam melakukan serangan. Selanjutnya hacking. Hacking di sini adalah tindakan untuk menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Ini sebagai contoh pada mungkin kasus-kasus yang belum lama di tahun 2017, hacker remaja ini sukses bobol situs tiket.com dan server CityLink. Kerugian ditaksir 4,1 miliar. Jadi di sini hacker ini berhasil mengakses server dari CityLink sehingga dia dapat melakukan pemesanan tiket tanpa membayar.
tiket tersebut dia jual dan mendapatkan keuntungan 4,1 miliar. Namun untungnya hacker ini tidak dipenjarakan, namun sudah dipekerjakan di divisi Polri kalau tidak salah bagian cybernya. Lalu selanjutnya adalah skimming. Skimming adalah tindak pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal. Ini mungkin kaitannya secara fisik dan secara cyber. Kenapa? Karena secara fisik skimming di sini menggunakan teknologi. Biasanya dia teknologi tersebut di ATM, lalu alat tersebut bisa melakukan copy data ATM kita. Dan itu kalau tidak salah 2 atau 3 tahun yang lalu sempat viral juga kejadian di Kediri kalau tidak salah pernah kejadian skimming. Lalu selanjutnya yang akan kita fokuskan di sini adalah malware. Malware adalah suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Ini kejadian tahun 2017, rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware WannaCry. Nah, di sini juga kita tidak akan jauh-jauh dari serangan ransomware atau serangan malware lainnya. Namun mungkin yang sedang apa ya sedang booming di tahun 2020 ini adalah serangan ransomware. Sehingga kita mungkin nanti fokus di drill test ini mungkin banyak yang tentang ransomware. Lalu jenis-jenis malware itu apa saja sih? Ada virus, trojan, spyware, adware, rootkit, worm, ransomware. Virus sendiri merupakan kode berbahaya yang dapat berjalan dengan cara dilampirkan pada file lain. Biasanya virus ini mempunyai kemampuan untuk menggandakan diri. Di Indonesia kalau tidak salah tahun 2005 pernah ada kejadian yang mungkin viral waktu itu adalah virus berontok. Virus yang dibuat oleh orang Indonesia yang dapat menduplikasi itu sehingga beban komputer itu menjadi berat. Sehingga mungkin pada tahun 2000-an itu banyak banyak antivirus yang dibuat sehingga mungkin viralnya adalah kebanyakan kita tahunya antivirus bukan anti malware, padahal virus itu bagian dari malware. Selanjutnya Trojan, ini juga mungkin sering kita dengar. Trojan ini biasanya menjalankan operasi berbahaya dengan menyamar sebagai aplikasi normal. Biasanya dia berjalannya itu di salah satu file yang itu memang wujudnya nyata gitu, tidak bukan file yang apa yang dibuat-buat. Tapi misalkan kita menjalankan dokumen sedang buka dokumen, ternyata Trojannya juga sedang berjalan seperti itu. Next, spyware. Spyware di sini adalah malware yang dirancang untuk melacak dan memata-matai pengguna. Lalu ada adware, ini biasa menampilkan unduhan iklan tanpa izin. Rootkit ini biasanya digunakan sebagai jalan untuk penyerang menanam sebuah backdoor, sehingga tidak terdeteksi oleh antivirus. Lalu worm ini mungkin hampir sama dengan virus, namun apabila virus itu ada interaksi dari pengguna, biasanya kita klik terlebih dahulu. Namun worm ini bisa menggandakan diri tanpa kita klik. Biasanya dia juga bisa menyebar melalui jaringan, menyebabkan beban pada komputer. Jadi, loh, ini saya program saya hanya sedikit kok. Laptop saya serasa lambat ya, itu mungkin bisa kita waspadai, mungkin ada worm di sana. Lalu yang terakhir adalah ransomware. Ransomware di sini biasanya dirancang untuk melakukan penahanan sistem komputer atau data, sehingga dengan tujuan untuk mendapatkan bayaran. Nah, biasanya ransomware bekerja dengan mengenkripsi data. Nah, fokus kita pada tahap drill test ini mungkin apabila sudah diunduh semua. Kebutuhan drill test yang akan kita laksanakan di file OVA sudah saya siapkan analisis tools, encrypted file sample, malicious file, malicious IP address dan handover. Dan mohon izin di sini harapannya ini hanya sebagai praktek saja, jangan digunakan di luar dan ini sebatas karena tingkatnya tingkatan malware bukan
web device yang secara umum mungkin kita bisa tanggulangi. Ini malware mungkin bisa menyebar juga ke jaringan hotel. Jadi harapannya kita ikuti sesuai instruksi yang saya berikan. Jangan jangan ada yang inisiatif untuk melakukan percobaan sendiri, karena takutnya nanti ada kejadian yang tidak bisa kita cegah. Ya, mungkin mungkin untuk gitunya, OVA-nya apakah sudah semua didapatkan atau mungkin sudah dibuka, sudah diinstal juga gitu. Nanti sembari sembari di sini juga saya akan mempraktikkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwasanya ada satu sistem operasi yang sudah saya siapkan melalui OVA. Itu sudah terjangkit malware, sudah ada file sampel malware. Di samping itu kita juga akan mempraktikkan pada komputer kita sendiri. Apakah benar sih komputer kita ini masih aman dari malware atau tidak? Nah, oleh karena itu sebelum kita cek punya kita akan praktekkan dulu nih. Praktekkan dulu bagaimana sih kalau ada insiden malware. Jadi di OVA tersebut sudah saya siapkan artifak file encrypted. Sampel itu sudah ada apa ya, file yang terenkripsi dan juga ransom note. Lalu manage file ini adalah file-file yang dicurigai merupakan file yang berbahaya. Lalu ada manage IP address, ini juga ada list, daftar list IP yang berbahaya juga. Lalu di handout ini kami dari Comfisert juga sudah ada panduan penanganan ransomware dan penanganan insiden malware. Dan juga nanti harapannya Bapak Ibu sekalian di sini membuat laporan penanganan insiden. Jadi tidak hanya ya ini tahu, saya tahu, mungkin saya tahu, oh iya malware seperti itu. Tapi harapannya kita juga bisa membuat, oh ternyata kalau ada insiden malware minimal kita dokumentasikan kenapa. Karena sebagai pembelajaran bersama. Karena di GovCSet kami ini yang saat ini Kemdikbud ada EduCSet. Ini kita juga mengkolaborasikan dan mengkoordinasikan ke seluruh CSET, KL, Pemda, dan lainnya. Sehingga misalkan ada insiden malware di sini, kita dapat melakukan sharing ke tempat lain. Misalkan di provinsi mana atau di KL mana. Jadi sehingga mereka kalau ada insiden serupa, mereka tidak perlu panik. Oh ternyata di Kemdikbud sudah selesai nih, sudah bisa menangani. Jadi di sana juga langsung bisa ditangani. Begitupun sebaliknya, misalkan ada di sana juga ada insiden A atau insiden B, mereka akan mengumpulkan ke GovCSet sehingga kami memberikan terbitan misalkan panduan panduan penanganan ataupun laporan insiden, sehingga dari EduCSet juga siap siaga dalam menghadapi misalkan insiden serupa seperti itu. Nah, sebelum kita mulai buka di itu, mohon untuk yang punya antivirus diaktifkan. Harapannya sih punya ya, harapannya punya. Tapi kalau tidak punya ya minimal kalau menggunakan Windows sudah ada Windows Defender, itu juga diaktifkan. Untuk firewall juga diaktifkan. Karena ya karena kita bersifat ini apa ya, infeksius atau infeksi lah, terinfeksi dari malware. Harapannya tidak ada malware yang bisa lompat ke PC kita. Makanya harap ikuti aturan, karena kemarin saya sudah agar tidak lompat kemana-mana, sehingga ya fokus di OVA itu aja. Untuk OVA apakah sudah semua bisa terinstall atau belum ya? Mungkin kalau sudah bisa di kalau biasa dengan VirtualBox kita bisa import saja. Nah, ini sembari kita menunggu nanti juga Bapak Ibu akan mempraktek secara mandiri. Jadi saya akan mungkin sedikit menjelaskan ini di case 1 tahap identifikasi aset. Nanti di OVA Bapak Ibu sekalian silakan dibuka lalu dilakukan identifikasi aset dengan menjalankan autorun dan proses explorer. Nanti akan saya jelaskan bagaimana sih caranya gitu. Lalu amati
dan analisa apakah terdapat meningitis. Di sini kita khususkan di OVA terlebih dahulu. Nanti bisa dipraktekkan. Tadi sudah saya share di link, ada di cloud itu sudah ada tools yang bisa digunakan untuk analisis seperti Autoren dan Process Explorer. Nanti bisa diinstal di PC Bapak Ibu sekalian. Ada sys internal. Itu nanti prakteknya di PC-nya masing-masing, bukan di virtual box. Sehingga kita bisa mengecek aman gak sih sebenarnya laptop kita selama ini, atau jangan-jangan sudah ada malware-nya, tapi kita tidak tahu ada malware-nya atau tidak gitu. Karena mungkin kebiasaan, mungkin mohon maaf apabila ada yang belum menginstal antivirus, itu biasanya kita kita biasa melupakannya gitu. Mungkin ada yang apa menggunakan bajakan, itu menggunakan patch, itu kan hal yang mungkin ilegal, dan kita tidak tahu sebenarnya patch itu di dalamnya ada apa saja sih gitu. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu yang sudah memiliki OVA, tampilannya adalah seperti ini di VirtualBox. Tampilan secara umum di Windows 7. Kenapa saya Windows 7? Mungkin Windows 7 adalah Windows yang sudah tidak disupport lagi oleh Microsoft. Karena memang banyak kerawanan dan kerentanan di sana. Sehingga harapannya yang masih menggunakan Windows 7 segera upgrade ke Windows 8 atau Windows 10 gitu. Karena perangkat atau sistem operasi yang sudah tidak disupport lagi ini bisa berbahaya, banyak kerentanan dan banyak kerawanan di dalamnya. Apakah sudah semua ya? Kalau kalau belum, saya coba praktekkan sedikit sih apa ya? Apa sih yang mau saya jelaskan di sini? Jadi di sini misalkan ini di permisalan saja, ini adalah komputer Bapak Ibu sekalian. Komputer Bapak Ibu sekalian yang memang biasa digunakan misalkan di kantor ataupun secara pribadi seperti itu. Nah, ini di perangkat ini kalau tadi ada toolsys internal bisa diinstal, nanti bisa dipraktekkan di komputer Bapak Ibu sekalian. Nah, kebetulan di sini saya sudah menginstal. Mungkin caranya nanti agak berbeda. Kalau untuk tadi tinggal kita klik saja apa yang kita butuhkan. Tapi untuk di sini kebetulan sudah saya sambungkan ke command prompt sehingga kita tidak perlu lagi double klik atau gimana. Lalu tools apa sih yang bisa digunakan? Nah, kalau di toolsys internal itu adalah terbitan dari itu, ada banyak toolsnya yang bisa kita gunakan. Nah, ini mungkin secara umum yang akan kita cek adalah prosesnya. Kenapa kita nggak menggunakan apa ya, text manager saja? Nah, kalau text manager biasanya kita hanya melihat secara umum apa yang berjalan, apa yang sebenarnya di yang berjalan itu di dalamnya juga ada sub, ada yang berjalan lagi. Nah, itu tidak terlihat di text manager. Nah, oleh karena kita menggunakan tools process.ax ini kita jalankan. XP ini adalah tools yang biasa kita gunakan untuk melihat proses apa sih yang berjalan di Windows itu. Nah, lalu gimana sih kita mengeceknya? Oh, saya nggak paham ini apa aja ini yang berjalan. Nah, kita bisa menggunakan Google nih, googling saja lah. Kita bisa cari. Kita mungkin ya mungkin agak lama ya. Kita cari satu persatu ini. Sistem idle proses, interrupt, SMS exe ini kita cari di Google. Sebenarnya ada nggak sih proses sebenarnya sih di situ? Ada nggak sih benar-benar itu proses dari Windows kita atau bukan? Nah, mungkin nanti bisa dicari. Nah, ini kita fokusnya kenapa? Karena di explore.exe. Explore.exe adalah misalkan itu adalah yang berjalan biasa di Windows. Loh, tapi kok di dalamnya ada perangkat lain ya? Ada yang berjalan lainnya.
Ini ada dua yang berjalan lain nih. Mungkin ini ya, nanti bisa dipraktekkan di PC-nya masing-masing. Ini ada yang berjalan nih. Kita nggak tahu ini apa. Ataupun ini. Kita juga tidak tahu apakah itu hal yang berbahaya atau tidak. Nah, ini kita bisa cek. Kita cek saja. Sebenarnya itu ada proses apa sih? Itu ada proses apa? Seperti si co-host ini ada nggak sih di Google gitu, maksudnya menjelaskan tentang si co-host itu apa yang berjalan seperti itu. Kita coba cek aja si co-host itu apa. .exe. Mungkin bisa dipraktekkan bersama. Nah, ternyata ini si co-host. Oh, dia adalah memang proses yang ada di Windows yang biasa berjalan. Mungkin nanti bisa dicek satu persatu apa saja sih yang ada, apakah benar sih ini ada di perangkat Windows atau tidak. Lalu bagaimana kita cek yang di sini nih? Kita fokus cek yang di bawah. Kok ada program Excel berjalan di proses Explorer? Kita bisa curiga ini hal yang bahaya nih. Kita cek saja nih menggunakan by name aja tadi 0.99 1C 1D CF 1.exe. Ada nggak sih? Oh, ternyata tidak ditemukan. Berarti kita bisa curigai dong, wah ini proses apa itu? Ini proses apa yang sebenarnya berjalan? Ternyata hal ini kita bisa 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 kita cari. Kita bisa explore. Saya ulangi di sini. Kita bisa klik kanan lalu klik properties. Lalu ternyata dia dia ada padnya, pad di Windows-nya. Kita bisa explore. Oh, ternyata ada file. Bentuknya di hidden. Ini di hidden. Nah, ini file file apa ya? File apa gitu? Lalu bagaimana kita analisisnya? Analisisnya kita bisa menggunakan tools open source yang biasa kita bisa gunakan seperti VirusTotal atau mungkin hybrid dan lain-lain. Kita buka virustotal.com. Lalu kita upload. Ini ada file yang di hidden. Kita cari di Google tidak nemu itu file apa. Lalu kita coba cari saja nih. Oh, ternyata ada sebagian besar 57 perangkat antivirus mendeteksi bahwa itu adalah file berbahaya. Itu file apa sih? Nah, kita bisa bisa baca di sini nih. Di apa ya, di ini perusahaan antivirus di sini menyatakan bahwa dia adalah Trojan. Trojan tersebut sudah berjalan. Nah, bagaimana dengan PC Bapak Ibu sekalian? Kita bisa lakukan cara serupa dengan hal yang sama, dengan praktek yang sama. Itu di PC Bapak Ibu sekalian, silakan dipraktekkan. Nanti didokumentasikan lalu dicantumkan di laporan. Apakah memang ada nggak sih proses serupa seperti itu atau tidak? Karena kalau kalau ibarat ini sistem operasi yang memang saya siapkan yang rawan gitu, yang rawan dan sudah ada malware-nya. Gimana dengan PC Bapak Ibu sekalian? Silahkan dipraktekkan bersama cara-cara yang sudah saya praktekkan tadi. Apakah benar ada proses yang mencurigakan atau tidak? Nah, mungkin saya akan mempraktekkan juga di PC saya. Apakah ada yang mencurigakan atau tidak sih sebenarnya gitu? Tadi kan kalau kita tag kita tes sendiri proses exp ini sebenarnya ada tools di sisi internal, tinggal kita double klik saja, tinggal kita jalankan. Nah, dia langsung akan mengecek proses yang berjalan komputer saya. Nah, ini yang berjalan di komputer saya. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan yang tadi. Ini secara umum sama kan? Ada CSRS, SMSS.exe. Nah, ada nggak sih yang mencurigakan? Ini silakan dicek di komputer Bapak Ibu sekalian. Apakah memang ada proses yang mencurigakan? Ini mungkin agak lama juga karena kita harus carinya satu persatu dan mengecek. Benar nggak sih ada file yang mencurigakan gitu? Nah,
Ini linknya ada di cloud, tidak perlu install, ini cukup dibuka saja, langsung dibuka. Cloudnya di sini. s.id/drill2020 BSSN. Itu bisa diunduh, ada link, ada file file sys internal, ada file sys internal. Nah, ini bisa diunduh. Ini untuk file yang pertama itu drill 2020 BSSN adalah file kelengkapan materi dan lain-lain itu ada di situ. Sedangkan yang satunya ada ya, OVA yang bisa yang akan kita gunakan untuk praktik tadi. Apakah bisa dibuka tadi linknya? Nanti kalau memang bisa dibuka, ada beberapa file ini, ada format laporan, materi cyber security drill test, bahan paparan tadi, lalu panduan, rollout engagement, dan juga tadi tools sys internal yang digunakan dan dapat digunakan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini linknya ya, linknya bisa diunduh di sini. Nah, ini untuk OVA-nya. OVA-nya memang cukup besar, sekitar 8 giga untuk diunduh. Nah, itu nanti kalau memang cukup lama koneksinya, nanti bisa di-copy secara langsung by flash disk atau ada hard disk gitu. Tadi sudah saya siapkan juga untuk bisa di-copy. Nah, silakan dipraktekkan Bapak Ibu sekalian mungkin secara mandiri. Tadi mungkin kita praktek di OVA, kita praktekkan secara mandiri di PC masing-masing. Ada nggak sih proses yang mencurigakan seperti ini? Kalau tidak ada yang mencurigakan ya alhamdulillah gitu. Kalau kalau ada ya berdoa saja gitu, berdoa saja. Mungkin mungkin saya nggak tahu itu proses apa yang berjalan. Misalkan ternyata sudah diambil alih PC kita juga tidak tahu, kita juga tidak tahu. Ternyata sudah ada malware. Dia malwarenya bisa mengakses PC kita. Kita juga tidak tahu hal tersebut. Lalu solusinya apa? Solusinya ya satu, cara cepatnya install ulang. Cara kedua, ya kita harus analisis terlebih dahulu. Sebenarnya dia masuknya dari mana sih malware itu? Apakah langsung ujuk-ujuk gitu, ujuk-ujuk langsung masuk? Karena ternyata ada kerentanan di OS kita, atau mungkin kita biasa unduh file itu langsung kita jalankan, kita tidak cek. Nah, ini mungkin buat pembelajaran kita bersama. Misalkan kita unduh satu file, entah itu dari email atau dari manapun itu, minimal kita cek terlebih dahulu di virus total. Harapannya seperti itu, karena dari hal itu, oh filenya ternyata mencurigakan, atau filenya ternyata tidak mencurigakan. Nah, ini contoh yang tadi. File yang mencurigakan. Coba contoh-contoh yang enggak, yang file biasa aja. Ini ada file image. Di dalamnya ada enggak sih? Ada sesuatunya enggak sih? Coba kita cek aja, kita upload. Kita upload. Confirm upload. Kita cek. Nah, di sini dia melakukan melakukan analisis.
Analisis di sini secara online, dia sudah ada perangkatnya di server, sudah berjalan. Nah, ternyata dari analisis ini, ternyata dari beberapa komunitas atau dari perusahaan antivirus tidak menemukan file itu berbahaya. Nah, ini hal yang bagus. Berarti kalau Bapak Ibu punya file, itu bisa dicek di file, dan ternyata kalau hasilnya, oh, centang-centang semua undetected, berarti itu file yang aman. Nah, mungkin tadi contoh yang file yang tidak aman, dan ternyata file tersebut selama ini sudah berjalan di PC kita. Kita tidak tahu berjalannya ngapain aja, kita juga tidak tahu. Nah, harapannya itu peningkatan security awareness. Laptop itu tidak cuma kita gunakan, tapi kita juga harus pahami keamanannya. Karena kalau kalau di luar laptop, misalkan mungkin perangkat yang sering kita gunakan selama ini, handphone ya, itu juga kita sebenarnya bisa cek apakah benar sih ada file yang mencurigakan di dalamnya. Nah, salah satu caranya yang mungkin seperti ini, kita misalkan unduh satu file lalu kita upload, dia akan melakukan pengecekan apakah file tersebut berbahaya atau tidak. Karena di Android pun sebenarnya malware pun bisa menyusupi ke sana, tidak cuma di laptop. Cuman karena biasanya data-data penting yang ditargetkan oleh penyerang itu kebanyakan di laptop, maka kebanyakan penyerang itu membuatnya malware seperti itu. Nah, apakah sudah dicek nih? Ada yang mencurigakan nggak nih di PC masing-masing? Aman ya? Kalau di saya kebetulan saya belum ngecek juga sih aman atau tidak gitu. Tapi secara umum aman lah ya, aman gitu. Nah, nanti di luar ini kita juga akan belajar bersama bagaimana sih pengecekan lain dari hal ini. Lalu kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu di case selanjutnya ya. Nah, untuk case selanjutnya di sini adalah, nah ini mungkin yang tadi kita identifikasi aset, ternyata hal tersebut adalah Trojan. Nah, di tahap selanjutnya adalah case 2, kita identifikasi encrypted file samples. Ini sudah saya siapkan di OVA tadi, sudah saya siapkan. Nah, ini kita akan lakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa file yang terkunci dikarenakan serangan ransomware. Lalu gunakan file yang ada pada folder encrypted file sample, lalu gunakan sumber terbuka untuk analisa file tersebut. Misalkan nomor ransom.org atau blog.fcsolve. Nah, kita lanjutkan saja ke file OVA-nya. Nah, kita kembali ke file OVA. Nah, di sini sudah saya siapkan ada sample file. Sample file di sini terdapat tiga folder. Kita fokusnya di satu dulu ya, di satu dulu. Jangan berlanjut ke yang lain terlebih dahulu karena di sini ada malware. Ada malware yang mungkin kalau takutnya kena klik itu bisa jalan. Kita di file satu, di sini ada dua file, yaitu format laporan drill test doc X, kok di belakangnya ada HCY lalu tanda seru ya. Nah, ini ternyata kalau ransomware itu biasanya menyerangnya seperti ini. Apa, dia biasanya mengubah ekstensi akhir dari sebuah file. Biasanya memang sudah tidak bisa dibuka. Di sini juga ada, sudah ada note. Oh, ternyata dia Hildacrypt. Lalu kita cari saja informasi Hildacrypt itu apa sih? Kalau kita tidak paham ya Hildacrypt. Ini permisalannya adalah artifak. Misalkan di Bapak Ibu nanti, misalkan mohon maaf apabila ada kejadian ternyata kena ransomware, lalu sebenarnya Hildacrypt.
Oh, ternyata ini nih sudah ada pembahasan. Apa sih Hilda Grip itu? Dia adalah malicious software yang didesain untuk mengenkripsi file sehingga dia tidak korban itu tidak bisa mengakses filenya. Ekstensinya diganti. Karena kebetulan di Windows ini tidak ada apa ya, tidak ada doc. Ini saya tidak bisa mempraktekkan. Misalkan saya ganti nih, saya ganti filenya, saya hapus saja ekstensi belakangnya. Lalu kita double klik saja, mungkin siapa tahu bisa jalan. Nah ini kalau mau dipraktekkan, nanti saya berikan filenya di sini bisa diunduh. Silakan dipraktekkan, coba diubah ekstensinya, bisa atau tidak sih sebenarnya kita apa ya, coba mengubah ekstensinya, nanti bisa dipraktekkan sendiri. Karena di sini kebetulan tidak ada, jadi saya tidak bisa mempraktekkan. Jadi pada dasarnya ransomware itu bekerja mengenkripsinya file. File yang harusnya urutannya A, B, C, D dirubah menjadi E, F, G, H. Sehingga tidak bisa terbuka yang harusnya kita mengaksesnya A, B, C. Lalu kok ke E, F, G. Nah itu menyebabkan file kita tidak bisa dibuka. Seperti itu. Nah lalu kalau udah seperti ini bagaimana ya solusinya? Nah ini kalau kita kejadian kena ransomware, satu-satunya jalan ya berdoa, banyak-banyak berdoa. Apalagi misalkan file-filenya itu file-file apa ya, file penting apa ya, kantor gitu. Misalkan pertanggungjawaban lah, file pertanggungjawaban kita scan, kita simpan, kena ransomware, terus kita nggak punya backupnya, apa yang bisa kita lakukan? Ya berdoa saja, berdoa saja itu bisa balik. Karena kalau sudah kena ransomware ya, ya kita hanya bisa berharap pada tools dekriptor atau pembuka pembuka filenya. Jadi kalau di ransomware ini ada yang namanya proses enkripsi, merubah file dari A menjadi B, sedangkan dekripsi itu mengembalikan file dari B menjadi A kembali. Nah itu lalu prosesnya itu seperti apa? Dia menggunakan satu buah apa ya, bisa dikatakan kata rahasia, kata rahasia. Nah, kata rahasia itu biasanya yang disimpan oleh penyerang, sehingga kita tidak bisa mengembalikan file tersebut tanpa mengetahui file rahasia tersebut. Nah, kalau kalau cuma 1, 2, 3, kita bisa dong tebak-tebak gitu. Kita tebak-tebak saja. Nah, kalau misalkan filenya sepanjang 1 juta, 1 juta, 1 juta kata, apa Bapak Ibu sekalian mau mencoba 1 juta kata gitu? Misalkan ada teknologi juga namanya brute force itu. Kita bisa secara otomatisasi kita menebak 1 juta gitu. Ya cuman secara komputasi bagaimana gitu. Misalkan ini kan tadi secara simpel 1 juta. Sebenarnya kalau key dalam ransomware itu panjangnya lebih dari itu. Bahkan kalau kita melakukan brute force itu bisa lebih dari 10 tahun ataupun 20 tahun. Nah, iya, 10 tahun lagi itu pertanggungjawaban tadi yang sudah terenkripsi sudah tidak terpakai lagi. Mau digunakan untuk apa? Padahal itu digunakan untuk tahun ini. Nah, itu. Nah, di sini yang saya ajarkan adalah bagaimana sih kita menganalisis misalkan kita terkena ransomware. Apa yang bisa kita lakukan pertama kali? Nah, jika sudah terenkripsi, sebenarnya ada dua file yang biasa ditinggalkan oleh penyerang. Yang satu adalah ransom note yang tadi biasa seperti ini. Oh, yang dia menyatakan bahwa dia adalah Hilda Grip atau bla 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 bla. Lalu ada satu file lagi, file kita yang seharusnya normal tapi terenkripsi. Lalu gimana sih solusinya? Nah, kita bisa menggunakan file secara online di MCSoft. MCSoft Decrypt. Nah, di sini sudah dia ada nih, ada bagaimana sih kita bisa unlock file tanpa harus membayar. Karena biasanya ransomware itu meminta kita untuk melakukan pembayaran untuk mendapatkan file kita kembali. Nah, lalu kita coba saja ini, ada identity file ransomware. Kita upload. Kita coba upload tadi file-file yang tadi
Ini ada dua yang diminta, upload ransom note dan upload encrypted file. Nah, ransom note di sini adalah catatan dari atau catatan dari penyerang. Biasanya dia meninggalkan catatan tersebut sehingga kita tahu kalau kalau kita mau bayar kemana sih, biasanya itu dinamakan ransom note. Nah, ini karena kebetulan tadi ada cuma ada dua file. Yang satu sudah klip readme dan HTML, ini berarti bisa adalah ransom note. Sedangkan file satunya lagi upload encrypted file, file yang terenkripsi. Nah, kita upload saja, kita upload di MCSoft ini. Ini saya tidak endorse ya, tidak endorse ini ya. Tapi memang dia perusahaan yang memang sudah menyediakan decryption tools itu. Nah, ternyata hasilnya adalah we have identified the decrypt. Jadi MCSoft ini bisa mendeteksi bahwa oh tadi file tersebut yang kita upload adalah file ransomware. File yang sudah terenkripsi ransomware Hilda Green. Dan ternyata terdapat statement this ransomware is decryptable. Kok ada kata-kata seperti ini? Berarti bahwasanya file yang tadi terenkripsi itu bisa kita dekripsi karena ada toolsnya. Nah, ini ada informasi-informasi lain dan informasi lain. Nah, lalu bagaimana kita melakukan dekripsinya? Jadi di MCSoft ini juga sudah disediakan dekriptornya. Nanti bisa kita praktekkan bersama. Tapi untuk mempercepat waktu juga, ya intinya ini kalau Hilda Crypt ransomware yang masih kita bisa dekrip. Karena sebenarnya kalau sejarah Hilda Grip ini sebagai pembelajaran saja, dia hanya memang membuat aplikasi yang dijalankan sehingga melakukan enkripsi sehingga masih tersimpan kunci rahasianya tadi sehingga kita bisa melakukan dekripsi. Lalu kita lanjutkan saja ke file yang kedua. Silakan ini Bapak Ibu coba sendiri ya kalau memang mau melihat seperti apa. Oh, ternyata ada dua file juga. Yang readme sama seperti Hilda Grip tadi, yang satu adalah file kok yang ekstensi belakangnya WNCRY. Apa itu ya? Apa itu gitu? Kita coba cari info aja dulu, cari info di Google ya. Ekstensi kita cari coba. Ekstensi WNCRY. Apa itu? Nah, ternyata ada informasinya nih. Nah, apa itu file WNCRY? WNCRY adalah dekriptor dua file terenkripsi. File WannaCry, file WNCRY adalah file yang dienkripsi oleh WannaCry dekriptor infeksi ransomware yang digunakan oleh penjahat cyber. Oh, ini berarti serangan WannaCry nih yang mungkin tadi kalau di bahasa paparan awal di serangan itu ternyata Indonesia pernah terjadi di Rumah Sakit Darmais di tahun 2017 itu mereka terkena ransomware ini sehingga data-datanya terenkripsi dan tidak bisa dikembalikan. Lalu bagaimana sih? Lalu kita saja tadi dengan cara yang sama, kita lakukan pengecekan karena kita sudah paham oh ternyata kalau ada kita terkena ransomware kita harus cek terlebih dahulu. Kita upload ransom note-nya, lalu kita upload file yang terenkripsi, lalu kita upload. Hasilnya seperti apa sih? Apakah sama tadi? Kalau yang sebelumnya tadi this ransomware is decryptable. Nah, ini sedangkan yang satunya this ransomware is not decryptable. Berarti apa kesimpulan dari sini? Bahwasanya file ini itu sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Kecuali kita bisa bisa apa ya, menemukan pelaku, lalu kita dapatkan apa ya, kita minta kunci rahasianya, baru kita bisa melakukan decrypt atau mengembalikan file ke awal gitu. Namun apakah semudah itu kita menemukan pelaku? Ya kalau pelakunya di ruang lingkup Jakarta saja kita sudah kesulitan, apalagi di luar
negeri gitu, karena ransomware ini dibuatnya di luar negeri, bukan hanya sebatas di Indonesia. Lalu solusinya apa? Nah, ini kalau secara solusi sebenarnya ada dulu di tahun 2017 atau 2014 itu pada saat booming-boomingnya WannaCry ini, ada salah satu peneliti yang sudah membuat dekriptornya. Cuma memang ada pesannya, jika Anda beruntung. Kalau nggak beruntung ya nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita baca analisa analisa dari WannaCry ini, proses enkripsinya itu rumit. Kebetulan kami sebelumnya juga dari Sekolah Tinggi Sandi Negara itu belajar tentang algoritma. Algoritma di sini itu kalau kita melakukan dekripsi secara mandiri kita butuh waktu sekitar 20 tahun. Nah, kalau kalau file-file penting kita, misalkan apa ya, pengaruhnya ke gaji gitu. Pengaruhnya ke gaji terenkripsi, lalu kita bisa balikin 20 tahun lagi. Balik kita ke gajian selama 20 tahun gitu. Ya kan nggak mungkin juga. Nah, itu. Nah, solusi dari sini kalau kalau seperti ini bagaimana? Solusinya cuma dua. Yang satu kita menunggu dekripsinya, yang kedua kita kembalikan dengan data backup kita. Cuman apa apa memang kita biasa melakukan backup data kita? Biasanya sih enggak, biasanya sih tidak pernah kita lakukan. Nah, oleh karena itu pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada data-data penting, ya minimal kita backup. Backup ke entah itu flash disk, entah itu hard disk eksternal, itu bisa kita gunakan. Kalau kalau misalkan hard disk yang selalu menancap di PC itu misalkan eksternal tapi menancap, itu bisa juga terkena dampak karena dia masih terhubung dengan PC kita. Jadi harapannya ini sebagai pembelajaran bersama, kalau memang ada data penting kita kita selalu lakukan backup. Nah, ini apa apa cuma tulis ini saja? Tidak, jadi kita bisa melakukan menemukan tools satu lagi, nomor ransom. Ini juga kurang lebih sama, cuman biasanya dia akan merujuk ke tempat yang sama tadi, ke MCSolve. Caranya kurang lebih sama. Dia juga meminta file enkripsi, file yang terenkripsi. Misalkan kita praktekkan tadi saja yang Hilda Grip. Tekan yang encrypted file, kita upload saja. Ini upload encrypted file, kita upload. Nah, kalau di sini juga kita bisa memberikan not ransom note-nya tadi, tapi karena di sini secara umum dia cuma membutuhkan membutuhkan encrypted file. Nah, kita coba file, go file. Oh, ternyata belum bisa nih, kita coba sekali lagi. Cuman kalau yang di sini memang agak agak lama dan agak sulit, biasanya agak sulit. Lebih lebih apa ya, lebih mudah yang MCSoft tadi. Tapi ini juga kurang lebih website yang open source yang sama yang bisa kita gunakan. Nah, ternyata memang dia juga bisa membantu nih. You have been properly affected by Hilda Grip. Informasinya sama seperti yang di MCSoft. Nah, ternyata juga bisa ini. Dia bisa membantu untuk memulihkan. Kita bisa menolong tool dari MCSoft tersebut. Nah, ini ada Decrypt Hilda Grip. Ini nanti bisa dicoba apakah memang benar sih bisa bisa mendekripsi atau tidak sih ini tadi kata-kata nomor ransom ya. Kita coba saja, coba bersama. Apakah memang bisa mengembalikan file yang tadi sudah terenkripsi atau tidak?
Nah, ini kan kita add folder yang tadi. Karena lokasinya ada di desktop, lalu ada di sample file. Nah, ada di sini, lalu kita coba dikirim. Ternyata deny karena kita harus di luar folder C karena biasanya harus butuh akses admin untuk aksesnya. Kita coba kita copy saja ke tempat lain. Oh, ternyata itu sudah bisa ternyata ini. Tadi ada perlengkapan. Nah, ini adalah contoh tadi sudah file yang sudah terdekripsi dengan tools yang ada oleh MCSoft. Ini kalau mau dicek dipersilahkan, ini bisa dibuka. Tapi kebetulan di sini ini Windows-nya memang hanya terbatas, tidak ada aplikasi-aplikasi yang terinstall. Jadi memang tidak bisa saya buktikan apakah memang benar sih yang sebelumnya itu tidak bisa dibaca. Ini ada nih WordPad. Nah, ini file yang sudah terdekripsi. Lalu ini nih, ini kita coba ya. Kita coba tadi yang siapa tahu cari bohong ini oleh BSSN ini cuma mengada-ngada, ternyata itu cuma file file apa ya? File yang dirubah ekstensi belakangnya aja ditambahi jadi tidak bisa dibaca. Kita coba saja. Apakah benar sih itu? Kita ekstensinya kita rubah. Filenya sudah sama seperti yang sudah terdeskripsi. Ternyata ketika dibaca, oh ada kata-kata yang Hilda Grip, bla 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 bla. Berarti memang saya tidak mengada-ngada bahwasanya ini file memang terenkripsi. Memang tidak bisa dibaca. Beda dengan yang sudah terenkripsi. Nah, ini yang file yang seharusnya seharusnya punya kita seperti ini. Tapi dengan tools tadi yang sudah diberikan, sudah ada, kebetulan ada yang bisa kita unduh lalu kita jalankan tadi di sini kebetulan Hilda Grip ya, kita coba ulangi sekali lagi. Nah, kita add folder di mana sih tempat tempat file tersebut berada, file yang terenkripsi tadi dengan Hilda Grip karena dia for Hilda Grip. Jadi kalau MCSoft itu membuat decryptor itu khusus kayaknya tidak digabungkan dengan ransomware yang lain. Misalkan ada ransomware tadi WannaCry atau mungkin yang Petya dan lain-lain itu dia kalau memang sudah ada decryptornya dia membuatnya khusus tidak digabungkan jadi satu. Nah, ini MCSoft decryptor khusus untuk Hilda Grip. Ini kita bisa add folder tadi seperti yang sebelumnya lalu kita lakukan decrypt. Dan hasilnya seperti yang kita bisa lihat bersama tadi. Yang di sini sudah terdeskripsi seperti file semula. Ini adalah keberuntungan kalau keberuntungan kita lah kalau memang bisa dapatkan dekriptornya ya seperti ini hasilnya. Selamatlah kita, selamat file kita selamat gitu. Tapi kalau tidak dapat ya ya sudah ikhlaskan saja gitu. Karena biasanya kalau kebetulan di direktorat kami kan direktorat penanggulangan dan pemulihan pemerintah juga tidak bisa banyak membantu apabila terjadi insiden ransomware. Apabila ternyata PC Bapak Ibu terkena dampak atau terkena ransomware terenkripsi filenya. Lalu dari kami suruh menangani ya kami memang memang tidak bisa banyak membantu karena di sini kan kita hanya bergantung pada tools yang mungkin dari perusahaan besar gitu. Dari BSSN mungkin hanya bisa membantu dalam hal analisa. Kenapa sih kok bisa terkena ransomware? Dari mana sih sumbernya? Dari mana sih gitu? Jadi bukan bukan kita mengembalikan file, mungkin permintaannya kita mengembalikan file, tapi dari BSSN biasanya memberikan lesson learn-nya gitu. Kok bisa dia bisa apa ya, mengenkripsi? Apakah salah pemilik PC-nya atau dari mana sumbernya itu kan yang bisa diketahui oleh BSS. Mungkin nanti bisa dipraktekkan.
Nah, lalu kita kita coba mungkin yang tadi ya, yang file satunya yang tadi WannaCry ya. Ini kalau kebetulan di nomor ransom dia langsung memberikan, oh ada kalau dia bisa decrypt, dia diberikan toolsnya gitu. Nah, lalu kita coba nih, kita coba misalkan file yang tadi nih yang satunya ya, file 2 yang ekstensinya WNJRE. Kita coba saja. Nah, di sini kita coba coba upload tadi. Apa sih hasilnya gitu kalau kalau kita menggunakan file ya. File yang ternyata kalau dari MCSoft tidak bisa terdecrypt gitu. Nah, ini kebetulan saya kurang tahu kenapa ini tidak bisa mendeteksi. Jadi pada dasarnya sebenarnya hasil dari kalau kita search by nomor ransom di file yang satunya tadi, itu hasilnya seperti ini, you've been probably infected by WannaCry. Sorry, we don't yet have a solution to help you, but we are actively looking for it. Jadi di nomor ransom dan juga di tempat yang sama tadi ini juga menyatakan bahwa dia tidak bisa didekripsi. Sudah tidak bisa dikembalikan dikembalikan lagi filenya. Lalu rekomendasinya apa juga sih? Rekomendasi dari sana ternyata it's recommended to backup your encrypted file and hope for a solution in the future. Ya sama yang apa yang saya sampaikan tadi bahwasanya rekomendasinya adalah kalau ada backup ya kita gunakan backup tersebut untuk mengembalikan file kita. Dan satu lagi nih, ya ini hope for a solution in the future. Ini udah tahun berapa ini? Sudah. Kalau WannaCry 2017, 3 tahun yang lalu, ternyata decryptornya belum ada sampai sekarang. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya WannaCry itu mungkin kurang lebih 10-20 tahun. Berarti kita harus menunggu 10-20 tahun lagi untuk bisa mendekripsi file WannaCry ini. Nah, lalu selanjutnya kita lanjutkan ke paparan selanjutnya. Di case selanjutnya ini, mungkin ya ini ya, WannaCry ransomware adalah malicious malware yang merugikan pengguna sistem operasi Microsoft Windows. Nah, ini mungkin tidak perlu khawatir. Kalau WannaCry dulu kasusnya adalah karena kita tidak pernah mengupdate Windows kita biasanya. Jadi penyerang itu mengeksploitasi Windows kita pada saat itu adalah Windows 7 atau Windows XP. Lalu dia bisa masuk ke perangkat kita lalu mengeksekusi file WannaCry. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang sudah update, selalu update OS, selalu update antivirus dan lain-lain, itu mungkin ya semoga selalu aman file-filenya seperti itu. Nah, selanjutnya case 3. Kita akan melanjutkan identifikasi malicious file. Ini mungkin kurang lebih tahapan yang sama dengan tahap pertama, yaitu kita akan melakukan identifikasi dan analisis terhadap file yang terduga merupakan malicious file. Kita akan menggunakan sumber terbuka, yaitu virus total. Kita kembali ke file OVA tadi. Nah, kita kembali di file OVA tadi juga sudah saya siapkan. Kebetulan di
folder selanjutnya di malicious file. Ini ada 4 buah file. Harapannya jangan diklik ya, jangan diklik. Karena kalau saya bilang ya jelas ini sebuah file yang berbahaya. Nah ini kita bisa analisis dengan cara yang sama dengan pada saat case 1, kita analisis proses. Nah, lalu gimana sih prosesnya? Kita menggunakan tools online saja yang virus total dan lain-lain. Karena kalau kita menggunakan tools yang berbayar, ya mungkin memberatkan diri sendiri juga. Gitu. Kita menggunakan tools yang online, selalu update, dan bisa kita gunakan gitu secara gampangnya lah gitu. Nah, kalau virus total ini juga ada yang versi berbayarnya, yang mungkin lebih lebih pro lah ketimbang yang ini. Nah ini kita coba analisis nih, ternyata ada 4 buah file. 3 file berbentuk .exe dan 1 file berbentuk .rar. Dirar dengan 7-zip. Kita coba nih analisis ini kalau .exe ini apa ya? Ini jangan diklik ya. Mohon jangan diklik, jangan double klik. Kita cukup drag drop saja, drag drop. Oh, ternyata file berbahaya nih. 65 engines. Ternyata dia adalah ransomware Petya. Ransomware Petya itu adalah mungkin hampir sama dengan Krai. Cuman dia mungkin enkripsinya juga sama. Dia viralnya juga sama ketika WannaCry, cuman tidak ke Indonesia. Nah, kenapa sih kok bisa ya? Kok bisa ini? Kenapa sih saya harus mengajarkan ini? Karena umumnya ketika kita mengunduh satu file itu tidak kita biasa diklik, langsung di double klik gitu. Langsung kita eksekusi aja lah gitu. Apalagi kalau misalkan yang biasa menggunakan bajakan, misalkan office-nya bajakan gitu. Oh, saya butuh patch nih. Saya butuh patch office saya supaya bisa saya gunakan. Karena kan kalau office berbayar ya. Kalau kita mau menggunakan berbayar ya sebenarnya tidak terlalu mahal, cuman biasa gratisan, pengennya gratisan, gampangnya kita cari aja lah di internet, cari patch-nya. Lalu kita double klik, wah kita nggak tahu itu apa, ternyata wah ransomware Petya. Ya udah, mungkin saya sampaikan kita cuma bisa berdoa saja lah, berdoa. Lalu kita coba analisis lagi nih, ada file, kita coba file yang ini dulu ya, file exe-nya dulu kita coba analisis ternyata apa sih gitu. Oh, di sini juga file patch.exe ini terdapat 66 engines. Kalau kita rujuk ini mungkin kalau kita baca satu-satu mungkin analisisnya beda-beda. Namun secara umum dia menyatakan ada salah satu ini misalkan AVG. Dia merupakan WannaCry. Berarti itu adalah file atau aplikasi yang sudah disusupi ransomware WannaCry. Lalu kalau kalau ada file lain bagaimana gitu? Ada file yang baru di zip atau di rar itu kita juga bisa melakukan pengecekan. Ini sebagai contoh ini dari invoice.7zip. Ini dalam bentuk rar. Nanti mungkin toolsnya secara umum kita menggunakan virus total, ternyata juga bisa mendeteksi. Oh ini ternyata adalah downloader Trojan, Trojan downloader. Ternyata dia bisa menganalisis di dalamnya nih, di dalamnya juga ada file my guy 7zip. Ya, berarti kan kalaupun kita mengunduh file misalkan dari attachment email atau dari file-file lain yang berbentuk RAR atau lain-lain, itu berarti kita bisa melakukan analisa serupa. Kita tidak perlu khawatir bahwasanya kita tidak bisa melakukan analisa. Pada file 2 lagi ini kita bisa coba dicoba sendiri, tapi jangan diklik ya, jangan di double klik atau dijalankan. Ada zoom exe ini apa sih gitu? Zoom exe itu apa sih gitu? Apa? Ya boleh, boleh. Kalau ada pertanyaan silakan saja ya. Ini pertanyaan gini, mungkin misalnya itu exe-nya dieksekusi, kita ada antivirus, kira-kira efeknya apa? Nah ini ya, jadi kan sudah ada antivirus. Kalau antivirusnya selalu update, biasanya dia langsung mendeteksi bahwa ini adalah file berbahaya. Biasanya seperti itu. Karena kebetulan di sini kan saya siapkan
ISO Windows tanpa ada antivirusnya. Jadi memang tidak tidak terdeteksi. Oh ini berbahaya atau tidak, tidak terdeteksi. Nah, jadi pembelajaran bersama minimal gunakan antivirus lah, terinstalasi antivirus. Kalau misalnya ini, kalau mau nanti saya upload, cuman saya takut takut kalau nanti diunduh, diklik. Nah, itu dia. Saya takutnya itu, makanya saya khususkan di ISO ini biar tidak menyebar kemana-mana. Kalau memang ini, kalau ini kan kebetulan sempat saya unduh di Google Drive. Google Drive itu langsung mendeteksi file Anda merupakan file berbahaya. Apakah Anda mau melanjutkan untuk mengunduh? Nah, secara umum dari Google saja sudah mendeteksi bahwa itu file berbahaya. Apalagi ada yang sudah menginstal antivirus dan lain-lain, pasti dia langsung mendeteksi file itu berbahaya. Ya, pada umumnya lah, kalau kebetulan saya pernah menggunakan patch, ya, menggunakan patch atau menggunakan file-file keygen dan lain-lain. Kalau kita punya antivirus, syaratnya apa sih kalau menggunakan keygen tersebut? Ya minimal kita matikan dulu. Kita matikan antivirusnya kan, baru bisa kita jalankan. Nah, kalau ada antivirus yang terinstall bagaimana? Dia biasanya langsung menghapus. Ada yang menghapus, ada yang di kuarantin, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu mungkin solusi awal pengamanan kita adalah menginstal antivirus. Lalu apa bedanya antivirus sama anti malware? Mungkin ada istilah seperti itu ya, antivirus, anti malware, malware, antivirus, virus, malware. Karena malware itu tadi perangkat lunak yang bersifat perusak. Namun di dalamnya ada jenis-jenisnya virus dan lain-lain. Lalu kalau kita sudah install antivirus, apa perlu install anti malware? Sebenarnya tidak perlu. Secara umum itu sama. Itu hal yang sama. Biasanya kalau antivirus itu sudah dilengkapi dengan pendeteksi malware juga. Jadi harapannya kalau Bapak Ibu yang sudah terinstal antivirus ya selalu diupdate seperti itu. Banyak kok antivirus yang apa ya, yang gratis gitu, tidak berbayar, itu bisa digunakan lah. Tapi ya harapannya itu selalu diupdate. Cuma kita punya antivirus terinstal tapi tidak pernah diupdate, tidak pernah digunakan. Nah, itu sebagai pembelajaran kita bersama. Nanti di akhir kita akan coba eksekusi satu buah file di sini. Tapi mungkin nanti Bapak Ibu tidak perlu mengeksekusi ya, cukup saya saja. Karena saya tidak berharap nanti PC Bapak Ibu terkena dampak. Kita akan coba eksekusi satu buah file malware di sini. Sebenarnya benar nggak sih ini file berbahaya ini? Jalannya seperti apa sih? Jangan-jangan tipu-tipu nih, gitu, tipu-tipu. Kita coba jalankan nanti. Bagaimana sih dia kok bisa mengenkripsi dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan lain, saya persilahkan ya. Oh iya, mungkin kalau yang online ada pertanyaan, saya persilahkan juga. Oh iya, kan Pak? Oh iya, internal itu adalah program dari Microsoft yang sudah bisa kita gunakan. Biasanya itu mendukung apa ya, mendukung analisa kita. Itu sifatnya apa ya, sudah portable, bisa langsung digunakan, tidak perlu diinstal. Jadi itu programnya ada banyak Pak, ada banyak. Ini kalau kalau kita bisa lihat di sini, ini ada banyak nih. Ada akses apa, auto logon dan lain-lain. Ini semuanya adalah fitur untuk mendukung apa ya, kegiatan di Windows lah seperti itu. Ya. Oh ini, iya ini kan yang ini hanya winrarnya Pak. Ini winrarnya masih winrar kan biasa bayar ada yang gratisan ya. Nah kalau ini kan saya pakai gratisan yang evaluation copy. Udah kan cuma hanya sebatas kompres saja Pak, kompres winrar aja tidak apa-apa kalau menggunakan itu. Tapi kan juga ada yang berbayar juga. Halal-halal ya, betul. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan saya persilakan sebagai berjalan kita lanjutkan ke paparan selanjutnya. Mungkin bertanya apa, Pak? Bertanya. Oh, ya, silakan. Ya, izin. Untuk yang perangkat atau sistem operasi yang open source Linux kita sebut misalkan
Apakah kita juga masih perlu membutuhkan sebuah anti malware atau antivirus, atau emang sudah open source sudah? Okay, very well. Terima kasih. Oh ya, pertanyaannya bagus ini. Kalau kita menggunakan Linux, Linux atau macOS ya, macOS atau lain-lain, tidak menggunakan Windows, apakah kita perlu menginstal antivirus atau anti malware? Nah, jadi kita rujuk sejarahnya terlebih dahulu. Ini mungkin dari segi ekonomi ya dan lain-lain ya. Kita bicara masalah ekonomi, penggunaan Windows itu paling besar ketimbang Linux ataupun Ubuntu atau macOS. Mungkin macOS mungkin mulai mulai naik ya, mulai naik. Nah, lalu bedanya Windows dengan Linux ataupun macOS itu apa bedanya? Nah, kalau kalau kita bicara Linux dulu ya, Linux itu adalah operasi yang bersifat open source. Jadi kita kalau kita punya kemampuan programming dan lain-lain, kita bisa melakukan apa ya, merubah Linux tersebut sesuai dengan keinginan kita. Lalu apa hubungannya dengan anti malware dan lain-lain? Nah, kebanyakan ya, kebanyakan pengguna itu adalah Windows. Kalau saya jadi penyerang, otomatis saya akan menyerangnya kemana? Ke perangkat Windows. Jadi saya akan membuat malware atau virusnya khusus untuk Windows. Lalu apakah Ubuntu sama macOS itu aman? Tidak, sama saja gitu. Cuman karena tadi secara ekonomi kebanyakan mungkin orang itu menggunakan Windows, dan virus di Ubuntu itu atau di macOS itu biasanya jarang dibuat. Tapi ada. Jadi kalau 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 misalkan Linux atau pengguna macOS, misalkan ada anti malware atau antivirus juga tetap diinstal, tetap digunakan. Cuma secara umum mungkin kalau ada teori seperti ini, kalau kita menggunakan Linux atau macOS pasti aman kok, pasti aman, nggak bakal kena virus. Ya, kalau saya mau tunjukkan, kebetulan saya nggak menyiapkan, sebenarnya ada malware juga di Ubuntu yang bisa kita eksekusi. Namun secara umum memang karena orang kebanyakan atau penyerang itu kebanyakan mengetahui bahwa orang-orang menggunakan Windows, membuat malware, membuat lain-lain itu untuk perangkat Windows. Jadi mungkin pesan saya, entah itu pengguna Windows, pengguna sistem operasi lain, kalau memang ada antivirusnya atau anti malwarenya, silakan diinstal, silakan dimanfaatkan. Kalau pengguna Linux, biasanya server Linux itu sebenarnya sebenarnya ada satu apa ya? Saya tidak bilang antivirus, ada satu tools pendeteksi malware itu bisa digunakan. Kalau mungkin yang familiar dengan apa ya, Jira tools itu untuk Linux itu dia base-nya sangat bagus sekali, bisa digunakan Jira tools. Nanti kalau memang butuh referensi bisa hubungi saya. Namun secara umum pesan saya itu, baik semua pengguna sistem operasi apapun, tetap menginstal antivirus ataupun anti malware. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain, saya persilakan. Oh iya, silakan Pak. Pak. Jadi gini Pak, jadi kan kalau misal saya istilahkan bahwa keamanan itu memang sebagai sesuatu yang dinamis ya, karena perkembangannya itu demikian pesat. Kalau kita nggak tahu ya, dengan perkembangan sekarang ini kita akan diam di tempat, jadi kita nggak ngerti apa-apa, sehingga kita nggak ngerti ini ngomong apa, intinya kan gitu. Mengingat kita kan saya sendiri kalau secara teknis jujur ya nggak ngerti lah, istilahnya udah hampir pala lima gitu kan. Nah untuk kegalauan ini itu kayaknya kayak saya niat yang muda-muda lah, yang untuk mengembangkan tren-tren terbaru untuk entah itu dia menguasai sampai dalam kali Linux-nya, terus tentang gimana yang paling risk tentang
sosial engineeringnya kan di situ kan kita ngerti banget kalau misalnya ya polisi yang udah dibikin oleh Mas Dwi dan lain itu udah benar-benar terstruktur, SOP udah jelas, terus udah paten banget gak bakal masuk sama virus. Tapi kan apa sosial engineering bisa? Tanya, hai polis, apa kabar, hobi kamu apa? Oh iya, aku naik sepeda, bro, tau nih suka nih, coba diklik ini ada yang diskon. Saya klik kok, tapi saya email saya kan gitu. Nah untuk awareness ini saya juga masih untuk yang user-user kayak kita ini yang tua-tua, teman-teman yang lain itu kan iya. Jadi apa sih yang passion kita untuk terus mau belajar gitu kan? Artinya kalau untuk teknis speknya adalah yang muda-muda aja kasih misalnya ya untuk menguasai entah itu jaringannya, infrastrukturnya, tools terbaru sehingga jujur aja saat ini pemerintahan kita masih nggak tahu karena kita juga semuanya itu kan tetap ada prosedur dari SSN sendiri untuk mengantisipasi ini untuk yang muda-mudanya apa sih kegiatan follow up kedepannya buat teman yang itu satker-satker di Kemenikbud atau yang lain untuk meningkatkan kualitas di bidang keamanan yang seksi ini gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin saya langsung jawab saja pertanyaannya. Bahwasanya kan kalau acara di sini kita melakukan drill test teknis Pak, drill test teknis. Mungkin saya tidak jelaskan karena saya tidak dapat perannya. Sebenarnya kita ada drill test khusus untuk pimpinan atau khusus untuk yang mungkin ya kan kalau pimpinan kan sebatas kita tidak terlakukan teknis seperti itu. Tapi kebetulan kita belum laksanakan karena tahun ini ya tahu sendiri kita terkena refocusing juga. Betul. Jadi sebenarnya kita sudah memplanning untuk melakukan tabletop exercise. Karena sebenarnya nama drill test ini kalau di dunia internasional namanya cyber security exercise. Nah, ada jenis-jenisnya. Nah, untuk yang pimpinan di sini, yang akan kami selenggarakan rencananya tahun ini, tapi karena refocusing, kami akan selenggarakan untuk tahun depan. Itu direncanakan cyber security exercise berbentuk tabletop. Jadi, pimpinan itu juga perlu aware juga. Kalau dia memahami hal teknis seperti ini, bisa dikatakan mungkin dia tidak paham teknis-teknis seperti ini. Lalu untuk pimpinan itu sebenarnya dia harus bagaimana sih untuk melakukan hal tersebut? Nah, sebenarnya dari BSSN juga akan menyelenggarakan hal tersebut. Namun karena mohon maaf karena refocusing jadi tidak bisa kami laksanakan. Nah, mungkin bisa kita laksanakan di tahun depan seperti itu karena sudah dianggarkan juga untuk kegiatan khusus untuk KLD itu nanti ada tabletop teknis untuk tim teknis dan juga tabletop cyber security exercise teknis dan cyber security exercise tabletop itu khusus untuk KL. Nah, untuk menjawab hal tersebut, nah itu Pak, nanti kami ada program juga exercise di tahun depan. Terima kasih. Iya. Asyik. Nah, yang saya mau tanyakan mengenai kebijakan di BSSN, Pak. Jadi begini, jadi kan kita di KL ya, kita sering jadi bahan sasaran gitu ya, sasaran dari hacker gitu. Karena mereka itu melihat banyak aplikasi-aplikasi itu yang di satker ini, di KL ini yang banyak yang masih lemah gitu ya, gampang di itu. Kapan diserang dan mereka juga melihat bahwa kalau bisa mereka menghack suatu situs kementerian gitu mungkin mereka nama mereka lebih populer gitu kan bisa top gitu apalagi kalau bisa adaptasi terus polri atau pajak atau apa yang kira-kira bernilai gitu kan jadi nah sekarang kebijakan dari BSSN itu bagaimana ya apakah ada tindakan apa itu dianggap sebagai suatu tindakan kriminal kalau ada suatu serangan yang hacker yang menyerang situs-situs pemerintah. Karena jangan sampai kita itu, Pak, itu jadi menjadi
serang aja kan. Jadi kita udah serang terus, tapi kita nggak bisa serang balik, nggak gitu, bisa nangkep atau gimana. Jadi sampai mana kita bisa menilai suatu serangan itu sudah keterlaluan gitu ya. Jadi kita harus perlu tindakan formal kriminal atau investigasi dan segala macam, atau tindakan ini hanya sekedar isap yang bisa kita itu kebijakan dari BSSN ini bagaimana gitu. Itu aja waktu tanya saya. Terima kasih. Siap. Terima kasih ada pertanyaannya. Mungkin ini saya jawab sepengetahuan saya Pak. Mungkin karena kalau saya kan sebatas staff bukan PP apa ya struktural yang bisa mencapai. Mungkin terkait hal tersebut, terkait tindakan kriminal yang dilakukan oleh penyerang, misalkan penyerang suatu instansi ya, itu peran yang menentukan tindakan penyidikan dan lain-lain itu dari mana? Nah itu selama ini dari kami itu menyerahkan ke instansi masing-masing, Pak. Mau ditindaklanjuti sampai mana? Kalau misalkan, kan kami ini kan education di bawah education. Kalau misalkan butuh penanggulangan dan pemulihan lebih lanjut, hubungi Komisi bisa. Kalau membutuhkan tindakan forensik dan lain-lain, Komisi bisa. Tapi di kewenangan kami terkait penindakan ke penyerang itu tidak ada, Pak. Kami tidak punya kewenangan hal tersebut. Kewenangan tersebut dimiliki oleh Cybercrime Polri. Ini mungkin contoh kasus saya sebut. Maaf saya nggak sebut nama salah satu KL. Mungkin kejadiannya mungkin kalau ada yang tahu, salah satu situsnya kena defense, Pak. Kena serangan. Lalu ketika kami tangani ke sana, ternyata dari KL tersebut sudah menghubungi ke cybercrime, sudah ditindaklanjuti terlebih dahulu. Jadi KL tersebut basisnya ini ya cuma sebagai tembusannya lah. Basisnya hanya tembusan, tapi untuk tindak lanjut sebenarnya adalah ke Cybercrime Polri. Lalu kelanjutannya bagaimana? Nah itu kan peran-peran apakah mau dilaporkan ke BSSN untuk ditindaklanjuti atau ke Cybercrime Polri kan diserahkan ke instansi masing-masing. Nah ini contoh kasusnya yang seperti itu tadi, KL tersebut melaporkan ke Cybercrime Polri, ditindaklanjuti sampai ke penemuan hackernya, penyerangnya, sampai ditemukan titik lokasi, sampai penangkapan. Nah itu sudah kewenangan dari Cybercrime Polri. Untuk BSSN tidak punya kewenangan sampai ke penindakan. Kalau misalkan meminta bantuan BSSN pun, kami kalau misalkan minta dari KL, dari instansi masing-masing minta, tolong Pak ini lanjuti ditangkap hackernya, kami tidak bisa melakukan hal tersebut, tapi kami hanya bisa merekomendasikan atau memberikan surat ke Cybercrime Polri untuk ditindaklanjuti seperti itu, Pak. Mungkin kalau kurang menjawab pertanyaan, mohon maaf karena aspek kebijakan ya, kalau dari kebijakan kami aturan itu masih diserahkan ke instansi masing-masing. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain, saya persilahkan. Nah, kalau tidak ada, akan saya coba lanjutkan. Mungkin tinggal dua case yang akan kita praktekkan. Yang selanjutnya adalah case identifikasi manusia tadi yang sudah kita identifikasi. Nah ini tadi silakan dicoba Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalkan ada kesempatan silakan dicoba. Ada 4 file ini sebenarnya terdeteksi file tersebut. Nah ini sebenarnya pesan saya atau pembelajaran kita ya, tadi siapkan antivirus, selalu update secara berkala. Tidak hanya antivirus, itu juga misalkan kalau ada sistem operasi juga diupdate juga, kalau ada kesempatan diupdate juga. Nah, lalu selanjutnya ini di tahapan mungkin case terakhir ya, kita akan analisa IP address. Nah, di sini kita akan praktekkan
di PC Bapak Ibu sekalian. Nah, ini secara umum ada empat apa ya, empat buah alamat open source website yang kita bisa gunakan untuk melakukan identifikasi alamat IP. Nah, ini nanti akan saya perlihatkan file yang ada pada folder malicious IP address dan hasil informasi koneksi jaringan Anda. Nah, di sini di luar ini sebelum mempraktekkan ini, kita akan praktekkan ke PC masing-masing. Ini tidak perlu tools apapun. Tidak perlu tools apapun, tidak perlu ada yang diinstal. Tinggal kita praktekkan secara mandiri. Nah, silakan buka terminal atau Windows R. Lalu ketikkan orang ini butuh administrator. Kita bisa gunakan klik kanan pada ini, pada icon Windows ini. Lalu kita kita cari command prompt, klik kanan, lalu run as administrator. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah, ketikkan seperti ini, netstat ano. Netstat. Nah, silakan dipraktekkan di PC masing-masing. Hasilnya seperti apa? Nah, kalau di saya tampilannya seperti ini. Jadi ada sebenarnya tampilannya ada protokol, local address, foreign address, state, PID. Nah, tampilan di saya ini menampilkan bahwasannya, oh, ini local address saya atau PC saya, bahkan di saya ini terhubung ke foreign address mana saja. Nah, lalu apa keterangan listening. Nah, kalau listening ini adalah menunggu terkoneksi. Dia sudah pernah terhubung tapi menunggu dikoneksi dari pihak sana atau pihak foreign address. Sedangkan untuk yang establish ini saat ini sedang terhubung ke kita. Kita nggak tahu itu apa. Nah, untuk melakukan analisa, silakan Bapak Ibu cek IP yang muncul di foreign address. Ini kalau di saya ada banyak sekali. Sampai sini ini bisa dicek. Sebenarnya dia IP apa, kemana, dan apakah masuk daftar blacklist di daftar IP ada di tools yang akan kita gunakan. Nah, ini kita bisa melakukan UltraTools, IP Lizer, Talos, ataupun habis IP DB. Nah, kita gunakan UltraTools terlebih dahulu aja. Nah, di sini dari IP yang tadi sudah muncul, saya coba nih salah satunya ya. Ini punya saya, nanti dipraktekkan masing-masing. Kalau tampilannya sudah sama, ini kita cek nih, ini IP ini 210.4.194.113. Itu sebenarnya IP apa sih? Kok saya terhubung ya? Sekarang posisinya terhubung karena establish. Ini PC saya secara langsung ya, PC saya bukan di OVA tadi, saya secara langsung. Lalu kita cari nih, oh, ternyata ada keterangannya. Webex, oh, ternyata ini yang saya gunakan buat VidCon ini, IP-nya ini seperti itu. Oh, berarti ini bukan IP yang mencurigakan. Nah, ini silakan dipraktekkan masing-masing di terminalnya tadi muncul apa, muncul IP berapa yang di sini? 210 berarti kita bisa tahu 210 ini adalah IP WBX. Jadi ini bukan merupakan yang berbahaya.
Nah, ini sih hal ini saya praktekkan. Nah, ini untuk mengecek sebenarnya tadi kurang lebih sama seperti penggunaan proses explorer. Apakah benar sih PC yang kita gunakan saat ini masih aman? Tidak ada koneksi yang mencurigakan keluar? Atau ternyata ada? Nah, ini bisa dicek di sini. Misalkan sebagai contoh satu lagi nih. 34214 bla 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 ya. Kita praktekkan saja. Nah, ini kita cari nih, sebenarnya IP apa sih? Oh, ternyata tidak ada informasi dia net handle IP address Amazon teknologi. Berarti dia pokoknya kalau korporatnya terpercaya atau mungkin terkenal, kita bisa trust loh itu IP yang aman. Karena kita kan membuka banyak banyak itu ya, banyak koneksi kemana-mana di tab Mozilla-nya. Ini bisa salah satunya menuju ke amazonteknologi.inc. Nah, ini bisa dipraktekkan di PC masing-masing. Nah, lalu yang di sini bagaimana di Windows? Nah, ini sudah saya daftarkan atau sudah saya siapkan. Ada 6 buah IP. 6 buah IP yang mungkin bisa kita cek bersama nih. Bisa kita cek bersama sebenarnya dia IP apa sih gitu. Kita bisa menggunakan tadi yang pertama UltraTools. UltraTools ini kita bisa gunakan, bersama. Kita cek sebenarnya itu IP apa, kemana. Nah, kita bisa cek bersama nih. Dengan UltraTools ini. Kita bisa menggunakan cek ini terlebih dahulu. Yang di folder tadi ya, IP, malicious IP ya. Kita search nih, sebenarnya dia IP apa sih? Oh, ternyata dia tidak terdaftar nih, tidak terdaftar di sini. Tidak ada keterangannya, ini IP apa. Nah, lalu kita gunakan saja yang lainnya ya. Karena kita ada IP analyzer, Talos Intelligence, sama Abuse IP DB. Nah, fokus kita adalah di... Kita, nanti bisa dicoba satu-satu. Di sini kita langsung di IP abuse. Nah, kita bisa gunakan di sini. Kita search tadi IP-nya. Kita cek. Ini adalah daftar IP yang sudah apa ya? Abuse itu sudah terdaftar di blacklist. Blacklist secara internasional. Sebenarnya keterangannya apa sih? Oh, dia country-nya Ukraina. Domain name-nya ini. Dan lain-lain. Lalu, this IP was reported 93 kali. Berarti sudah banyak orang yang melaporkan IP ini itu melakukan suatu tindakan. Entah itu penyerangan, entah itu spam, atau lain-lain. Nah, lalu apa hubungannya? Nah, IP ini itu didapatkan dengan cara yang sama tadi, seperti tadi kita buka command prompt, lalu kita buka nestar, kita cari satu-satu IP kita itu ada nggak yang seperti ini dampaknya. Ternyata ada yang berbahaya seperti ini, berarti kita bisa curigai, oh, laptop kita itu ternyata sudah terhubung ke IP yang malicious. Entah itu sifatnya apakah ada malware, ataukah ada spam, atau lain-lain ya, itu bisa dicari sendiri. Kalau kalau ada yang malicious ya, kalau nggak ada ya alhamdulillah gitu, alhamdulillahnya nggak ada. Nah, ini kita bisa coba tadi sampai 6 buah IP, kita coba satu-satu. Nah, harapannya ini tidak hanya dicoba di, ini kan yang sudah malicious, kita bisa coba di PC masing-masing bahwa dia sudah diblok secara internasional, sudah dilaporkan secara internasional bahwa
entah dia melakukan tindakan yang merugikan atau yang lain-lain. Nah ini mungkin kalau pakai Talos Intelligence-nya juga bisa. Di Talos ini kita bisa mencari reputasi IP juga. Jadi kita coba contoh tadi yang sudah malicious satu. Nah, ternyata reputasi IP tadi itu reputasinya poor gitu. Lalu kenapa ini? Dia ternyata di-block di episode atau listed di sini. Lalu dia sebenarnya ada apa sih kok bisa di-poor? Berarti dia sudah sering dilaporkan bahwa dia melakukan tindakan cybercrime gitu. Entah itu apa gitu. Nah, mungkin dari apa OVA ini bisa dicoba nanti masing-masing seperti apa dipraktekkan nanti sesuai di paparan yang saya berikan itu cara caranya ada di situ semua. Nah ini ada tiga file, ada tiga buah folder yang bisa dipraktekkan masing-masing. Itu sesuai langkah-langkahnya nanti ada di PPT yang saya berikan. Nah secara umum sebenarnya harapannya ini bisa dicoba masing-masing. Tujuan apa itu Ultra Tools, buat apa sih mencari kasih IP, IP Analyzer, Talos Intelligence, dan juga SIP ini bisa digunakan. Nah, untuk yang terakhir harapannya Bapak Ibu juga nanti kalau memang sudah melakukan praktek itu bisa apa yang buat rangkuman laporannya, laporan bahwa ternyata di laptop saya ini ada IP ini, ternyata tidak ada yang berbahaya. Nanti harapannya laporannya juga dikirimkan ke kami juga di guling.pemerintah.go.id untuk dapat kami tindak lanjuti apakah memang sudah paham semua atau belum, seperti itu. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan saya persilahkan sebelum kita ke ini mungkin demo terakhir tapi tidak akan dipraktekkan di Bapak Ibu sekalian, tapi cukup di saya saja karena ini kita langsung akan eksekusi malware. Kita langsung akan eksekusi malware dan harapannya kalau terkena sesuatu ya cukup saya saja gitu, tidak sampai ke Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau memang ada pertanyaan, saya persilakan. Kita analisa. Jadi komputer itu sebenarnya dalam satu jaringan begitu, jaringan. Itu kita usul-usul dari sekian PC yang terhubung itu tiga antaranya itu server ya, storage itu encrypt sudah. Saya lupa nama file encryptnya kalau nggak salah. Decrypt ini ya, belakangnya itu. Nah, begitu kita cek dari file-file yang ada, memang suspek itu ada varian begitu. Jadi pertanyaan ini, kita memang belum sampai lawan forensik gitu kan, ke dalam sini. Cuma jadi permasalahan itu, kita ingin tahu cepat waktu itu, karena penyebarannya itu lewat apa gitu. Karena selama ini, rasional yang dilakukan di sana itu, mereka menyampaikan bahwa ini gara-gara karena terhubung jaringan kita, gitu. Tapi kita menduga bahwa bisa saja seperti itu. Tapi aktivitas di sana kan tinggi, nyopot, flash disk, colokin, atau dia download, begitu. Nah ini akhirnya kemungkinan-kemungkinan itu hanya kita sampaikan sebagai report, gitu. Tapi kita belum sampai melakukan forensik di situ. Nah ini perspektifnya seperti apa nih kalau kita mau menjudge gitu ya, bahwa sumber serangannya dari mana sebenarnya gitu.
tanpa kita saya mencoba untuk waktu itu memediasi kami yang ini kira-kira apa sih yang jadi target gitu. Kalau kayak dulu untuk training kan jelas lah kemudian pemahaman dari kontanan si pancing yang hidup begitu kan ya. Yang ada ini mungkin gimana nih saran terbaik jika kondisinya seperti itu. Baik, pertanyaan yang menarik. Tadi intinya bagaimana sih kita menduga dari mana sih bisa masuk tanpa melakukan investigasi. Nah ini kalau dari saya pribadi ya paling untuk apa ya sampai mendalam ya memang melakukan investigasi. Kalau kita cuma dapat kulitnya saja dari mana sih ini bisa masuk? Mungkin saya cross-check dulu ya Pak, apakah ada deteksi di jaringan terlebih dahulu itu hal tersebut? Ada malicious activity bahwasanya kan kalau kita ada IDS, itu kan juga kalau kita apa ya deteksi malware juga. Nah itu apakah ada aktivitas keluar atau tidak? Ada. Nah kalau biasanya seperti itu, berarti kalau saya dampaknya itu 3 PC ya, 3 PC terkena dampak enkripsi dengan file yang sama. Kalau saya pribadi biasanya penyerangnya itu kalau sampai 3 PC, kalau 1 PC doang biasanya memang asumsinya cuma kalau biasanya flash disk agak susah Pak, agak susah karena malware itu biasanya butuh interaksi pengguna. Maksudnya entah diklik atau entah dijalankan di gimana pun, kecuali kalau Worms ya, Worms bisa berjalan secara mandiri meskipun di flash disk kita tancap kita langsung jalan gitu. Tapi hanya membebani PC kita. Tapi kalau malware itu butuh interaksi pengguna. Nah, kalau tadi kalau saya cuma asumsi ya, asumsi dia menyerangnya ke server. Server yang terhubung. Maksudnya di misalkan kan kalau di ada satu controller ya, satu controller yang terhubung ke seluruh perangkat itu di 3 titik itu. Kalau apa ya namanya ya, saya lupa namanya itu. Gampangnya file sharing lah. Satu PC saya terhubung ke PC yang lain. Tapi kan hanya bisa mendeteksi satu PC. Nah itu ada, saya lupa apa namanya itu. Saya lupa itu pokoknya satu workstation. Apa? Bukan. Saya lupa namanya. Nah itu yang terkena dampak di situ. Hacker itu mengeksploitasi di situ. Mengeksploitasi di situ ternyata ada PC yang terhubung nih ke PC saya nih. Ya udah, karena di data utama ini enggak ada yang penting, saya coba eksploitasi ke tempat lain. Ternyata terhubung 3 PC itu. Ya udah, saya coba enkripsi. Berarti yang perlu diwaspadai adalah PC yang bisa terhubung ke 3 PC itu. Saya lupa apa namanya itu. Oke, seperti itu sih Pak. Kalau prediksi saya, kecuali kita analisa mendalam. Kalau analisa mendalam, kita gampang sih, gampang. Maksudnya kita tahu, oh ternyata dia habis download patch, download file ekstrim mencurigakan dan lain-lain. Karena kan sepengalaman saya belum pernah menemukan dia menyebar ke jaringan. Kecuali worms ya. Kalau malware itu saya belum pernah menemukan bisa menyebar ke jaringan. Dia pasti eksploitasinya bukan ke satu PC. PC saja ya, satu PC. Karena kecuali enkripsinya beda tadi Pak. Enkripsinya sama ya. Enkripsi sama ketiga PC. Berarti dia ke server utama ya. Server utama yang terhubung ke 3 PC tersebut. Seperti itu sih Pak. Nah itu berarti yang dicek yang disitunya. Server utamanya itu. Yang terhubung ke 3 PC itu. Tapi emang server utama itu hanya ke 3 PC itu atau ada PC yang lain ya, yang terhubung itu ya? Servernya itu server storage ya. File storage. Udah terhubung apa LAN. Dan mereka sebenarnya isolate gitu kan. Ini enggak terhubung dengan lain di luar Apple dia gitu. Cuma permasalahannya namanya PC laptop ini kan punya wifi yang berhubung ke jaringan di dalam OR gitu kan. Nah, suspeknya itu apakah karena ini dari jaringnya di luar itu atau memang masuknya itu dari aktivitas dalam itu gitu. Ini yang kita belum menemukan nih
Tapi yang pasti 40 tera itu habis. Kena semua endem semua. Itu jadi berduka nasional itu waktu itu di kita. Iya betul, betul sekali. Jadi kan tadi memang asumsinya entah itu dari dalam atau tuh dari luar ya, dari luar itu. Nah memang kita kalau periksa diperiksa IDS-nya sampai ke IP ya. Yang main cap, oh ada aktivitas malicious nih sampai dari luar ke dalam kita nggak tahu. Oh ya sudah implementasi sih ya Pak. Itu sudah jalan itu ya. Tapi enggak yang sebelumnya? Belum. Oh belum, iya. Nah kalau udah pakai SIEM kan kita bisa itu loh, bisa runtut kejadian sebenarnya masuknya dari mana itu. Kalau paling cepat ya kan itu udah otomatisasi ya, otomatisasi tag kali ini bisa bisa kita tahu nih masuknya dari mana. Ya mungkin ya. Ya, mohon maaf mungkin kalau mau mencoba dulu, Pak. Dicoba dulu, Pak. Dicoba ini SIEM-nya mendeteksi apa gitu. Diuji lah, diuji SIEM-nya. Takutnya kita udah implementasi SIEM, ternyata dia tidak mendeteksi ini, tidak mendeteksi. Ternyata kalau 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 by flash disk dia jalankan, ternyata di SIEM itu enggak mendeteksi karena setahu saya kalau SIEM itu kita log ke PC memorinya besar. Misalkan satu orang disambungin ke SIEM itu butuh berapa memorinya? Belum lagi server, router dan lain-lain. Itu dia sih Pak. Nah mungkin kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Nah ini yang apa ya? Biar saya nggak mengada-ngada, kita coba apa ya? Kita coba praktekkan saja lah. Gimana sih kalau kita kena ransomware? Ini ceritanya misalkan saya mengunduh sebuah file yang saya nggak tahu nih, oh saya butuh data segera nih, butuh data segera, saya unduh dari alamat yang ya alamat ngasal lah, saya cari-cari terus saya ya biasa saya tidak melakukan analisa tadi ya, di upload ke virus total atau di upload kemana. Nah lalu kita klik saja nih, kita klik. Ini saya pindahkan terlebih dahulu. Saya pindahkan ke desktop agar tampilannya jelas itu. Nah ini ada patch.exe. Kalau saya pengen nge-patch window saya masih belum apa ya, mau bayar lah. Saya patch aja lah, ini patchnya saya download dari mana gitu. Tanpa saya cek kemana-mana ini nggak ada antivirus, nggak ada apa-apanya, atau mungkin ada antivirus karena saya butuh patch, saya jalankan. Lalu bagaimana sih? Ini jangan dipraktekkan ya, jangan dipraktekkan, cukup di saya saja. Kita klik saja double click nih. Oh biasa lah permintaan untuk di run. Yaudah, loh kok tiba-tiba malah muncul file-file lainnya, muncul-muncul file-file lainnya. Apa ini, file apa? Padahal saya pengen patch window saya supaya jadi apa ya, bisa aman lah gitu. Ini ada file apa ya? Saya nggak tahu, misalkan belum tahu lah. Habis saya patch, saya tinggal, terus saya tunggu aja. Dia prosesnya berjalan, kalau kita bisa lihat di kita menggunakan tools tadi. Jadi kita bisa lihat bahwa dia selalu berjalan, sedang proses terus. Ini patch.exe berjalan, padahal kalau kita sudah close ya, sudah nutup nih. Loh kok patch saya nggak jalan gitu, ternyata masih berjalan nih prosesnya. Loh kok dia running lagi nih di sub, itunya sub prosesnya. Loh, apalagi nih? Nah, saya nggak tahu. Silakan di bawah itu cek di file doc di sini awalnya apa. Kalau tidak salah di situ ada gambar ya, ada gambar dengan nama 1, 2, 3. Sekarang malah jadi berubah. Loh, ternyata ini yang tadi kita praktekkan. Yang kita curigai file WNCRY. Loh,
muncul nih, oh ternyata seperti ini ya, seperti ini loh. Loh ini, kalau misalkan orang yang nggak paham ya, orang yang nggak paham yang belum pernah tahu, kalau melihat seperti ini, apa yang dia lakukan? Wah, data-data saya tadi penting itu. Dia pasti ini kan kalau yang namanya serangan itu dia meminta tebusan $300 dikirimkan ke alamat Bitcoin di sini. Nah, ini adalah salah satu serangan ransomware. Nah, dia ini memang bisa ditunjukkan bahwa ini kita bisa dekrit sebuah file. Contoh tadi bahwasanya itu tuh bisa melakukan dekripsi file. Nah, ini sebagai contoh aja ya, jangan dipraktekkan. Jadi biar cukup di sini saja, cukup di PC saya saja. Lalu kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah, tadi kalau kita analisa di saya tadi tidak bisa kita dekripsi. Jadi ya kita tunggu saja gitu. Sebenarnya ada toolsnya ya. Ada tools yang dulu dibuat namanya WannaKiwi, dibuat oleh peneliti, cuman setelah saya coba running memang tidak bisa melakukan dekripsi. Dekripsinya ini kalau secara teori dia menggunakan dua algoritma AES-256 dan RSA 2048. RSA itu dia butuh dua kunci, kunci public dan kunci private. Nah, yang digunakan untuk mengenkripsi ini kunci private-nya. Kunci private-nya mengenkripsi kunci simetris AES-nya. Memang rumit kalau kita mempelajari ini. Kami aja butuh 4 tahun untuk mendalami ini di STSN ya. Nah, itu lalu yang dimiliki oleh penyerang itu apa? Kunci private-nya. Jadi kalau kita melakukan dekripsi ini, ya kita butuh kunci private-nya. Kita bisa melakukan brute force, tapi tadi yang saya bilang panjang sekali itu ya untuk melakukan apa ya, komputasi brute force-nya memang butuh resource yang besar, butuh waktu yang lama. Bahkan dengan mungkin komputasi yang paling cepat sekarang super komputer aja itu masih belum mampu untuk mendekripsi ini. Dia masih butuh waktu yang awalnya mungkin 20 tahun ya jadi 10 tahun. Masih belum. Nah, seperti itu dia. Makanya kalau ini kan cuma praktek di tahun yang lama ya, 2017 saja masih belum ada dekripsinya. Bagaimana kalau ransomware yang saat ini sedang apa ya, booming, banyak banget lagi booming tahun 2020, ternyata algoritmanya lebih rumit lagi, lebih sulit lagi. Mungkin kalau yang WannaCry cukup 20 tahun, nanti kalau yang selanjutnya butuh 50 tahun atau 100 tahun. Ya, ini makanya hal yang perlu kita pelajari bersama adalah selalu melakukan backup data. Nah, kalau ada kejadian seperti ini, bagaimana solusinya? Nah, ini. Kalau sudah ada kejadian seperti ini, hal pertama yang kita lakukan adalah kita adalah memutus koneksi. Ini secara teori memang hanya saya sampaikan. Memang secara umum mungkin belum bisa dibuktikan secara data. Tapi minimal kita putuskan koneksi ke jaringan. Kenapa sih kita putuskan? Yang pertama karena dia sebuah ransomware itu butuh server di luar untuk manage data. Jadi kita putuskan ini minimal harapannya itu ada catatan private key-nya itu masih tersimpan di memori. Tapi itu kemungkinan kecil, dengan catatan sarannya dia belum pernah dimatikan. Kalau sudah pernah dimatikan, semakin kecil lagi. Dengan yang belum pernah dimatikan aja, ini mungkin sudah sangat kecil ya, sudah sangat kecil. Nah, ini prosesnya ini sangat berat juga hal ini. Nah, ini selalu muncul ya. Dia apa ya? Kita harus dalam waktu berapa ini? 2 hari sudah harus membayar. Kalau data penting ya, pasti kalau orang yang nggak paham langsung bayar aja. Tapi ya, katanya dia nggak dapat juga. Akhirnya cuma bayar, tapi
ini nggak dapat. Nah, setelah kita putuskan bagaimana? Minimal kita backup. Minimal kita copy data yang terenkripsi tadi. Misalkan tadi ada file di desktop, ada yang dokumen. Kan file-file yang terenkripsi ini minimal kita copy, dan harapannya semoga nih ada perusahaan besar yang menemukan dekriptornya. Seperti tadi yang Hilda Krip ya, Hilda Krip akhirnya ada dekriptornya, terus bisa didekrip. Nah, kalau kalau yang nggak paham, kalau mungkin data-data yang nggak penting, bisa kita kita install ulang aja lah OS-nya. Tapi kalau data penting ya, di backup dulu, nanti kita cari dekriptornya, kalau ada ya kita dekripsi. Nah, seperti itu mungkin pembelajaran bersamanya, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ini mungkin saya sedikit praktekkan apa? Kita coba running WannaGiwi-nya. Itu adalah tools decrypt store yang dibuat, tapi memang saya coba kemarin memang tidak bisa. Ini ada tools WannaGiwi.exe. Dia membutuhkan satu PID khusus. Ini memang mungkin mungkin agak rumit. Ini patch exe ini berjalan di PID proses ID. Ini identitas prosesnya 4048. Nah, di sini sebenarnya kalau apa decryptor ini itu sebenarnya dibuat untuk menemukan private key di memory. Yang tadi saya sampaikan bahwasanya enkripsi di WannaCry ini ada dua, yang menggunakan satu menggunakan kunci simetris dan satu menggunakan kunci publik dan kunci private. Memang waktu prosesnya itu agak lama, lama sekali, karena dan akhirnya memang tidak ditemukan di memori. Itu saya kurang paham apakah memang terus ini sudah tidak berjalan atau bagaimana, karena kalau kita lihat di apa ya di demonstrasinya bisa sebenarnya bisa, tapi saya coba ini dia tidak bisa menemukan prime number memory. Jadi kalau di AES itu, nah ini di algoritma ya Pak ya, algoritma itu AES itu memanfaatkan dua buah bilangan prima besar. Jadi pemilik aplikasi decryptor ini dia mencoba menemukan bilangan prima itu sehingga dia bisa menemukan private key-nya. Udah nyari private key-nya aja. Iya, hanya nyari private key-nya aja. Tapi kalau ketemu langsung di-decrypt, langsung di-decrypt. Jadi nanti kalau dia kan searching for prime number in memory, kalau dia sudah ditemukan, dia langsung mendekripsi. Akhirnya file kita coba lagi. Beda ya? Private key-nya pasti beda. Pasti beda, gitu dia. Kecuali gini, kalau WannaCry, private key, misalnya dia menyerang menggunakan sama-sama WannaCry, sama-sama tampak menggunakan WannaCry, terus dia private key-nya itu bisa beda. Tapi ada juga, ini kalau kejadian ya, 2020 ini ada private key yang sama. Jadi ada decryptor itu, dia bisa mendekripsi karena private key-nya sama. Tapi kebanyakan itu beda-beda. Nah, itu dia kenapa ancaman seorang penyerang ini kebanyakan kalau mau didekrip, ya silakan bayar gitu. Nanti saya kasih dekriptornya. Biasanya dia dekriptornya memang sudah di-include di dalamnya ada private key-nya, sehingga langsung terdekrip seperti itu sih. Kalau Hilda Krip tadi, nah itu prosesnya enkripsinya private key-nya masih disimpan di komputer malah. Jadi kalau ada tools decryptornya, ya dia tidak masalah karena masih tersimpan di memori. Seperti itu sih. Nah, mungkin ada pertanyaan lain, saya persilahkan. Kalau dari kami untuk analisa dan pembelajaran ini kami cukupkan. Dan untuk pembelajaran kita bersama, kalau ada insiden seperti ini, jalan terakhir satu segera diputuskan dari jaringan. Yang kedua di backup datanya. Di backup data-datanya, data-data yang terenkripsi, karena harapannya ada decryption tools yang bisa digunakan.
Nah, sebenarnya kalau 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 kita pernah melakukan backup di Windows ini, bisa kita kembalikan data-datanya, tapi biasanya orang jarang melakukan backup di Windows. Nah, jadi tambahan-tambahan juga kita selalu membackup data entah di hard disk eksternal ataupun di flash disk. Nah, mungkin mungkin itu yang saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan lain, saya persilahkan. Saya cukupkan juga. Mungkin ada kalau ada pertanyaan dulu, ada pertanyaan dulu, saya persilahkan terlebih dahulu. Mas Nenggro, Mas Syahab, ada pertanyaan? Ya mungkin mungkin ada yang pernah kejadian ini. Karena kalau kalau kami sendiri jujur pernah. Kan kalau di sini sudah itu ya terpusat apa ya? Ada itu ya misalnya butuh aplikasi dibuatkan pusdatin atau mereka buat sendiri. Sendiri sendiri. Nah, apalagi nah, apalagi seperti itu. Nah, apalagi ada yang di daerah ya, Pak? Ada yang di daerah. Apalagi itu sulit termonitor itu di sini. Nah, yang seperti itu juga nih, kalau misalkan yang paling enak tuh yang di mana? KSP, KSP cuma satu dia, nggak ada daerahnya. Ombudsman itu cuma satu dia, nggak ada daerah-daerahnya. Nah, kalau ini kan ruang lingkupnya besar nih. Kalau misal ada insiden seperti ini, kan itu nanti bisa ke daerah, terus gimana solusinya? Mau lapor ke sini, keburu datanya hilang semua, sudah selesai. Itu aja sih. Saya menambahkan jika memang dirasakan kalau malware sendiri penanganan secara reaktifnya itu kan lebih susah. Jadi memang diharapkan lebih ke arah preventifnya aja daripada kita penanggulangan itu lebih merepotkan. Seperti tadi kan ada awareness, misalkan seperti ini acara drill test, workshop yang dilaksanakan oleh bagian editisernya seperti itu. Kalau dari sekilas juga karena WannaCry kan malware yang awal-awal ya itu semua karena entah mengapa itu karena adanya error dari pihaknya NSA, jadi itu adalah file yang memang mereka gunakan untuk sebenarnya untuk pengamanan malah disalahgunakan sebagai penyerangan, jadi defensif yang digunakan untuk sebagai ofensif, jadi seperti itu. Jadi lebih aman ya emang awareness bagi personil-personil staff-staff yang baru masuk, misalkan seperti itu kan mungkin ada yang dari pendidikan yang berbeda, bukan dari IT, jadi mengurangi dampak lebih baik seperti itu. Baik, nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya bisa, atau menghubungi rekan saya juga bisa, atau kalau mau secara formal lagi kita menghubungi BSSN untuk melakukan drill test lagi juga bisa. Kalau permintaannya kemarin juga sudah melakukan drill test apa ya? Sudah ya, defense ya. Nah, itu kan kebetulan teknis semua ya, Pak, yang buat pimpinan atau yang lain-lain belum ya, Pak? Nah, itu mungkin nanti bisa bisa itu. Kebetulan kami juga ada kegiatannya, tapi tahun depan ya, Pak ya. Semoga juga semoga baik. Bisa sih, Pak, kita konsepkan secara online dan sisi online. Jadi kan kalau Bapak pernah yang ikut yang OIC ya? OIC online training ya? Di Aston ya. Nah, itu kita bisa konsepkan seperti itu. Bisa kita konsepkan seperti itu. Jadi mereka, jadi kita siapkan seluruh perangkatnya itu sebelum hari H. Jadi mereka unduh, nah, di
di saat hari H itu mereka cukup analisa di situ, dianalisa ada apa, terus dapat apa, seperti itu sih Pak. Kalau saran saya seperti itu, karena besar ya Pak ya, sampai ke daerah ya, itu dia. Iya betul. Nanti kalau butuh kontak saya ke Mas Arif aja, sudah ada kontak saya. Jadi kalau ada pertanyaan dan lain-lain bisa menghubungi saya atau teman saya. Mau ini kebetulan di OVA ini full malware ya, full malware. Kalau mau dipraktekkan silahkan. Tapi saya tidak menanggung resiko kalau ada kejadian yang tidak diinginkan. Iya, resiko tidak ditanggung kami. Ini tadi ya ada The Zoo, Stripmaster, The Jeep. Itu semuanya malware. Entah itu bentuknya virus, entah itu bentuknya rootkit, trojan dan lain-lain ada di situ semua. Kalau mau coba dipersilahkan, yang penting kami tidak menanggung dosanya. Ya. Mungkin. Yang penting kami sudah sampaikan. Kalau mau coba-coba, ya yang pertama ini usahakan settingan jaringannya NAT. Bukan bridge. Kalau mau coba-coba pakai host only juga boleh, tapi nggak usah connect internet. Tapi sebenarnya paling aman pakai NAT aja, karena dia hanya menggunakan perangkat hardware kita untuk connect internet, jadi tidak terhubung ke PC kita. Cuman yang berdampak mungkin hotelnya ya Pak, mohon maaf nih. Nanti kalau bad reputation IP hotel ini, ya mungkin salah satunya dari aktivitas. Iya, itu deh. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak-Ibu sekalian yang telah disampaikan materi dari Bapak Faisal dan Pak Topan mengenai penanggulangan insiden malware. Di sini kita tadi telah diberi wawasan mengenai insiden malware tadi, karena kita harus melakukan tidak apa mengetahui tindakan preventif dari malware tersebut. Jadi kita harus lagi tahu mengenai identifikasi, bagaimana tadi komputer kita kalau sudah terkena malware, jadi kita lebih arahkan antisipasinya nanti. Dan yang pesan pentingnya tadi ada kita apa membackup file-file penting dari kita. Apabila seperti apa mohon aplaus untuk Bapak. Untuk selanjutnya kita istirahat ya Pak Ibu. Kita anak di Jumat ini kita yang Muslim. Ya, untuk salat Jumat kita bisa di ada masjid di seberang, keluar. Ada dua pilihan, ada di mall atau di masjid di seberang. Di sana Bapak Ibu. Nanti kita untuk kembali lagi ke sini jam 13.30, dan untuk makan siang sepertinya di sini lagi di ini nanti di pos untuk apa coffee break. Ngomong coffee break, ada di sebelah ruang ini, di sebelah kiri ini minum aja ini coffee break. Nanti kita ketemu lagi setelah 13.30.
Di ruang yang sama, terima kasih.